Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari 3, 2, 1. Buka tirainya. Terima kasih banget nih untuk warga Kampung Ciawul, Ciawi, Bogor. Buka tirai rumah barunya Bapak Sugandi. Alhamdulillah. Semangatnya luar biasa banget nih ya. Penontonnya sampai ke belakang-belakang. Kalau untuk buka tirainya sendiri, Bapak, Ibu, Sugi, pada siap nggak? Siap ya. Siap ya? Siap. Oke. Okay. Itu kita boleh balik badan. Silakan. Balik badan dulu, Pak. Masukkan merah, balik badan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari 3, 2, 1. Bapak Gandhi sekeluarga, selamat datang di rumah baru. Silakan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rumah kita sudah bersih. Beda banget ya Pak, Bu. Pasti sekarang merasa jauh lebih nyaman, lebih aman yang paling penting. Ini rumahnya saya naikkan kontur tanahnya, kita uruk jadi 20 cm. Jadi tinggi, kemudian juga kita kasih jendela sekarang. Kemudian pintunya kita buat juga dengan anti rayap supaya nggak rapuh lagi, nggak lepas. Plafon udah rapi Pak, udah nggak bolong-bolong lagi. Ibu ada yang mau disampaikan? Tolong alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga rumah ini manfaat buat keluarga saya. Amin. Amin. Dan yang kerjanya, yang ngasihnya selalu dapat berkah. Amin. Kabul ya Allah. Alhamdulillah. Kayaknya anak-anak udah pada salah fokus ya. Apa itu ya? Yuk. Eh lihat sini. Lihat lebih dekat tuh biar jelas. Tuh. Ada TV. Ayo. Bapak Ibu. Pak sebelah Ines. Ibu sebelah Ines boleh. Kita kasih TV model terbaru. Betul, digital. Tapi kelihatannya pada kipas angin. Pada nyadar nggak ada kipas angin, Pak? Ini rambut udah goyang-goyang. Rambutnya ini sudah goyang-goyang. Adem nggak, Pak? Adem. Nah, ini salah satu sebagai solusinya biar nggak kegerahan. Betul. Kita di rumah. Dan enak banget lagi, modelnya itu di atas. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Semua ruangan. Bagi. Selamat datang di meja makan. Bu, gimana? Senang banget. Sekarang punya meja makan. Dulu kalau mau makan di bawah. Sekarang bisa duduk di kursi. Anak-anak bisa makan buah. Dulu enggak. Mau buah? Mau buah nih. Mau apa? Apel, jeruk, pir. Tugi, ambil. Tugi mau? Emang dasarnya suka apel. Iya, dari tadi udah disebut duluan apel. Bapak sih.
nyaman. Buat saya istirahat. Tapi alhamdulillah, tapi Pak. Sekarang alhamdulillah saya sudah kecapaian. Alhamdulillah. Iya. Kita kasih lihat apa lagi, Nes? Nah, untuk jadi kan tadi bahas nih, enggak ada lemari. Iya. Nah, sekarang kita kasih lemari baru. Cakep, Ibu. Coba Ibu, coba Ibu. Ini perempuan nih yang suka lipat-lipat baju. Lihat. Nah, Ibu mau buka enggak? Penasaran enggak? Penasaran. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang bisa naruh baju di lemari, jadi enggak kotor bajunya. Bener banget. Ini dia kamarnya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Waduh. Ya iyalah, bedah rumah lagi gitu loh. Lihat dong meja belajarnya. Aku tuh ingat kemarin pas aku lagi di kamarnya Sugi, aku tanya, kamu kalau misalnya punya kamar nih, pengennya warna apa? Warna biru. Emang ya? Iya. Kenapa pengen warna biru? Suka. Suka sama warna biru? Keren. Kalau kasurnya sendiri gimana? Empuk nggak? Tapi... kalau Sugi sama Ridwan tidur satu kasur gini, emangnya nggak bakal kayak senggol-senggolan gitu? Nah, itu gimana tuh, Pak? Cukup nggak satu kasur begini? Ya, cukup nggak cukup harus berdua. Waduh, mana kan ya anak pada gede-gede nanti nih, nggak lama lagi. Coba Bapak agak mundur ke belakang duduknya, Ibu juga agak mundur ke belakang, kakinya diangkat. Kita punya kasur satu lagi. Tuh, ada lagi tuh, Pak, kasurnya. Alhamdulillah. Kita tutup lagi apa ya? Ya. Tutup di sini. Terus ini juga udah ada meja belajar. Sini, Gi, duduk sini, Gi. Duduk sini. Wih, seneng nggak punya meja belajar? Ini dia, dapur baru buat Ibu. Alhamdulillah. Kasih bahan-bahan. Tuh, lengkap. Lengkap. Bu, kulkas nih, Bu. Iya. Coba dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mau lihat nggak? Tuh ada.